Tepatnya ada di Jalan Tangkuban Perahu, Cibogo, Kecamatan Lembang, Bandung, Jawa Barat. Dan kita sekarang mau menuju Villa Naisa. Dan ini adalah jalan menuju Villa Naisa, udah deket banget. Dan di depan itu udah sampai di villanya, teman-teman. Villanya nggak harus jauh masuk ke dalam banget jalannya, tapi ini nggak jauh dari jalan raya tadi kita udah sampai, teman-teman. Suasana yang ada di sekitaran Villa Naisa benar-benar sejuk banget, teman-teman. Asri banget tempatnya. Dan Villa Naisa ini satu kawasan dengan gubuk makan Mang Engking. Jadi tempat makannya itu ada tepat di depan Villa Naisa. Jadi nggak perlu jauh-jauh lagi buat cari makanan khas Sunda di sini, teman-teman. Di depan kita itu ruang resepsionisnya ada di situ. Suasananya di sini benar-benar adem banget, teman-teman. Dan tempat resepsionisnya tadi itu bisa dibilang resepsionis ataupun penjaga villanya seperti itu ya, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita butuh apapun, itu bisa menghubungi housekeepingnya atau penjaganya tadi buat keperluan kamar seperti tisu atau yang lainnya. Dan di sini ada tempat untuk barbekyuan, tempatnya tadi ada di sebelah kanan tempat resepsionisnya, teman-teman. Biasanya dipakai kalau ada acara. Dan di sebelah kirinya ada satu gazebo yang bisa dipakai buat santai-santai, teman-teman. Setelah ambil barang, kita sekarang menuju ke kamarnya dan nanti kita lihat kamarnya seperti apa ya. Dan hari ini tuh hari Senin, jadi yang booking kamarnya itu sedikit, teman-teman. Jadi terlihat kayak sepi gitu. Karena ini kedua kalinya, biasanya kalau di weekend itu full, teman-teman. Kita susah buat dapat kamarnya. Dan ini dia kamarnya, ada di sudut villa dan berada di lantai 1. Kamarnya cukup luas dengan perabotan kayu dan dinding batu. Ada fasilitas wifi gratis, TV layar datar, dan ada balkonnya dengan pemandangan bukit, teman-teman. Dan di sini ada minibarnya untuk pembuat kopi dan teh, ada 2 botol air minum, dan ada 2 tambahan gelas yang disediakan di kamar, teman-teman. Ini toiletriesnya, ada 2 sikat gigi dan odol kecil gitu, ada sabun, ada sampo, dan ini kamar mandinya itu terpisah. Dan pas kita datang itu nggak ada tisu toiletnya, tapi kita bisa minta ke penjaganya yang ada di depan tadi ya, teman-teman. Dan di kamar mandi tentu ada fasilitas water heaternya, teman-teman. Dan di sini ada lemari serbaguna juga yang terletak di sudut kamar. Dan disediakan satu meja lagi yang ada di belakang pintu, teman-teman. Sekarang kita coba buat buka jendelanya, itu pemandangannya langsung ke bukit dan gubuk makan Mang Engking tadi yang terlihat dari sini, teman-teman. Dan harga per kamarnya di Villa Naisa mulai dari 600 ribuan aja, teman-teman. Sekarang kita coba lihat ke area balkonnya nih, teman-teman. Tempatnya benar-benar nyaman banget, teman-teman. Kita bisa santai di sini, minum teh ataupun minum kopi bersama keluarga, itu lebih seru lagi, teman-teman. Karena memang suasananya yang adem banget, sejuk. Jadi kamar ini, di villa ini tuh gak ada AC-nya, teman-teman. Sampai tadi anakku bilang kalau di kamarnya tuh dingin banget, padahal di kamar gak ada AC-nya. Sekarang kita coba buat main keluar dan ini sekitar jam 4 sore. Ini suasana yang ada di depan villanya, teman-teman. Jauh dari keramaian, tapi tempatnya di sini benar-benar nggak ngebosenin, teman-teman. Jadi anak-anak juga bisa main-main. Tempat mainnya di depan Villa Naisa juga cukup luas. Dan kita bisa bersantai dulu, kita bisa foto-foto, kita bisa main sama anak. Dan satu alasan kenapa kita suka jalan-jalan ke Bandung karena memang tempatnya yang adem. Kalau kita ke Lembangnya, teman-teman, kita suka banget buat jalan-jalan ke sini.
Sekarang kita coba naik ke area panggung gitu. Sini bisa jadi spot foto juga. Bisa menghadap ke villanya ataupun ke perbukitannya, itu keren banget. Lanjut kita lihat ke area bawah. Ini pas banget di bawah kamar kita. Jadi ruangan ini bisa dijadiin tempat serbaguna juga, bisa untuk pertemuan, bisa disewa juga. Dan turun ke bawah itu ada jalan setapak dan ada jembatan. Bisa jadi salah satu alternatif buat spot foto juga, teman-teman. Jalan setapaknya itu muter dari bawah dan langsung ke atas, dan ini tadi tembusnya ke area panggung yang ada di atas tadi, teman-teman. Sekarang kita mau balik ke kamar dulu, kita mau istirahat dulu dan kita besok lihat tempat sarapannya ya, teman-teman. Selamat pagi, dan ini di pagi hari di Villa Naisha. Dan tempat sarapannya itu seperti ini, teman-teman. Karena ini villa, jadi tempatnya itu kayak dapur pribadi gitu. Sarapannya itu bisa langsung disajikan di kamar, tapi kali ini kita langsung makan di tempatnya, teman-teman. Porsi sarapan ini hanya untuk 2 orang. Kalau kita mau lebih, kita harus bayar 100.000 per orang ya, teman-teman. Dan disediakan juga kopi dan teh buat sarapan, teman-teman. Setelah sarapan dan sekarang kita udah siap-siap, kita mau ke tempat yang selanjutnya. Alhamdulillah anak-anak juga gak rewel, mereka masih tetap semangat. Tungguin kita di video berikutnya ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman semua yang udah menonton review pengalaman kita menginap di Villa Naisha. Jangan lupa bantu like, comment, and subscribe buat channel kita ya, teman-teman. Dan sampai jumpa lagi di next video. Bye!